Di Kampung Caringin, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, terdapat sebuah makam keramat yang selalu ramai dikunjungi peziarah, yaitu makam Eyang Dalem Suryadiningrat Aryanudatar Sagaraherang atau Eyang Cikundul. Eyang Dalem Cikundul merupakan salah satu tokoh penyebar Islam dan pendiri Kerajaan Cianjur sekitar tahun 1691 atau 92 Masehi, yang terkenal dengan orang yang berwibawa dan bijaksana. Ketika memimpin Kerajaan Cianjur inilah, Eyang Dalem Cikundul diberi tugas untuk menyebarkan Islam di wilayah Cianjur, Sukabumi, dan beberapa wilayah di Bogor. Salah satu yang menjadi bukti jejak peninggalannya di Sukabumi adalah adanya makam Sang Eyang yang berlokasi di Jalan Merdeka, Cikundul Hilir, RT 0205 Kampung Caringin, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Eyang Dalem Cikundul memiliki nama masa kecil Raden Jaya Sasana yang terkenal dengan nama Raden Arya Wiratanu. Ayahnya yang bernama Arya Wangsagoparana adalah putra dari Sunan Ciburang yang merupakan keturunan atau generasi ketujuh yang terakhir dari Prabu Siliwangi. Arya Wangsagoparana merupakan orang pertama yang masuk Islam. Namun karena ayahnya Sunan Ciburang tidak setuju, ia pun terpaksa meninggalkan keraton dan pergi menuju Sagaraherang. Di sana ia mendirikan sebuah pesantren serta menyebarkan agama Islam ke wilayah yang berada di sekitarnya, termasuk Sukabumi. Jejak ayahnya ini kemudian diikuti oleh anaknya yang bernama Eyang Dalem Cikundul, di mana kisahnya termuat dalam naskah Asmarandana. Itulah sebagian cerita singkat mengenai kisah jejak patilasan penyebar Islam di Sukabumi, yaitu Eyang Dalem Cikundul sebagai salah satu tempat wisata sejarah.